filter juga. Siapa yang respect Golkar? Ya ketemu Pak. Ya bukan Golkar kalau ketemu. Banyak hal yang kami perbincangkan tadi yang semuanya pada dasarnya mempunyai kesepakatan yang sama. Kita mempunyai kebijakan institusi partai politik, baik itu Golkar maupun Nasdem atau Nasdem maupun Golkar, semuanya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kedua institusi yang kami pimpin. Kami juga mempunyai kesepakatan untuk tetap berupaya sepenuh hati, seikhlas dan setulus hati dengan output kinerja yang optimal agar roda administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap berjalan efektif sampai akhir masa jabatan beliau. Hal lain barangkali nantinya akan dijelaskan oleh Bung Erlangga dalam kasih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dan saya persilakan saudara untuk menanyakan langsung. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya Paloh yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kunjungan ini saya didampingi oleh Sekjen Pak Ludwig Paulus, Wakil Ketua Umum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibu Nurul Arifin, kemudian Pak Rizal Malarengeng, dan Ibu Airin. Pertemuan ini sangat bersahabat. Kami berada di gedung ini hampir 3 jam. Dan tadi sudah keliling hampir semua lantai. Dan kami mengapresiasi sebuah gedung partai yang sangat modern. Dan kalau saya pernah berkunjung di partai-partai lain, kantor partai lain di luar negeri, saya lihat tidak ada yang bisa kalah keren dibandingkan kantor partai Nasdem ini. Dan tentu pertemuan sangat membanggakan dan silaturahmi sangat dalam, karena Pak Surya Paloh ini adalah salah satu guru di Partai Golkar. Karena tadi saya mengingatkan beliau, beliau sampai saat ini masih lebih lama di Partai Golkar daripada di Partai Nasdem. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.